Kembali lagi di Buletin Anyus Malam, pemirsa, pemahaman akan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual adalah hal penting yang harus diketahui setiap anak yang beranjak dewasa. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual ke anak-anaknya. Pemahaman kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual merupakan hal penting, tidak saja untuk orang tua, melainkan juga untuk anak-anaknya yang mulai dewasa. Berangkat dari hal tersebut, Reckitt Benckiser RB Indonesia yang memproduksi Durex menggelar survei secara online di kalangan remaja, orang tua, dan pasangan baru menikah di 5 kota besar Jakarta. Berdasarkan hasil survei, ketika remaja mengalami tanda pubertas, sebanyak 52% memilih orang tua sebagai tempat bertanya. Sebanyak 41% remaja lebih nyaman membahas dengan temannya. Sebanyak 21% dengan internet. Karena itu sangat penting bagi remaja dan orang tua untuk bersikap saling terbuka, terutama untuk mengetahui informasi penyakit menular seksual, resiko pernikahan, dan kehamilan di bawah usia 20 tahun, serta resiko lainnya. Pengetahuan akan pentingnya kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual dapat mempengaruhi masa depan anak remaja. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews, melaporkan.